laci yang ukuran panjangnya lebih kurang 6 kaki dan pelebarannya adalah lebih kurang 2 inci. So, itu menjadi tertulang kepada atap dan juga tali daripada pokok gemban disiat untuk dijadikan tali. Itu memakan masa lebih kurang separuh hari lah. Jadi untuk proses daripada ambil daun, mengkawan dan juga tali gemban memakan masa 5 ke 6 hari baru boleh kita menyemat atap sebenarnya. Walaupun diselubungi arus kemodenan, permintaan terhadap atap tradisional masih lagi mendapat sambutan dalam kalangan masyarakat di negara ini. Bangsal yang terletak di Kampung Kuantan, Kuala Selangor ini menjadi saksi kepada jatuh bangunnya peniagaan atap tradisional berasaskan daun. Beginilah rutin Zainab Daud atau Kak Nak, 70 tahun memulakan kerja-kerja menghasilkan atap tradisional tatkala sumber daun nipah atau sagu tiba di Bangsal. Perkara pertama yang dilakukan adalah meraut kulit pokok bemban untuk dijadikan tali bagi menjahit atap. Orang kampung di sini memanggil teknik menjahit atap sebagai menyemat atap yang hanya memerlukan daun nipah atau sagu, tali bemban dan mengkawan iaitu buluh. Kelihatan mudah, tetapi jika tidak dilakukan dengan teknik yang betul dan tiada pengalaman, ianya akan menjadi sayup atau terputus. Lama dah mencintat tali memak cik 10 tahun. Hari ni sebenar lagi jomblo. Tak ada susah buat kecil lagi kan. Dah biasa tengok mak kita, bapak kita buat macam ni. Kita ikutlah. Semua adik-adik tahu buat. Tapi anak-anak makcik tak tahu. Tatkala Kak Nap sedang menyemat, kepingan atap yang telah siap perlu dijemur segera. Proses menjemur dilakukan Jamal di sekitar kawasan Bangsal. Atap perlu dijemur sehingga kering sepenuhnya selama seminggu ke dua minggu bergantung kepada keadaan cuaca. Mas Budi, beliau mewarisi perniagaan bapanya Abdul Malik Putih sejak 20 tahun yang lalu dan kini legasi perniagaan warisan ini diteruskan dan diperluaskan pasarannya. Permintaan yang berterusan daripada pelanggan kadang-kadang membuatkan pekerjanya tidak menang tangan untuk menyiapkan tempahan, lebih-lebih lagi apabila diiklankan melalui media sosial. Atap yang kering sekata akan disusun dan diikat secara pukal agar mudah untuk dijual. Semasa proses mengikat dilakukan, Jamal perlu memijak pembukaan daun yang disusun secara berdindih bagi memudahkan atap diikat lebih rapi. Kebiasaannya stok atap tradisional ini sudah mempunyai tuannya melalui tempahan awal yang mana atap yang siap diikat akan disimpan seketika di Bangsal sebelum proses penghantaran dilakukan atau diambil sendiri oleh pelanggan. Bermula dengan proses mencari daun, menyemat dan menunggu atap kering ketika dijemur yang mana bergantung sepenuhnya kepada keadaan cuaca yang tidak menentu. Semuanya memerlukan kesabaran yang tinggi demi menzahirkan kepingan atap tradisional. Pembuatan atap tradisional ini memerlukan kemahiran yang sangat-sangat tinggi dan juga pengalaman yang sangat-sangat, orang kata, daripada contoh, sebagai contoh Kak Nap dan juga Abang Jamal yang selalu berurusan dengan saya. Memang daripada kecil, daripada umur dari satu dan dua dah terlibat dalam proses untuk pembuatan atap. Cumanya memang sangat-sangat risaulah, mungkin dalam 5 tahun ataupun 10 tahun yang akan datang ni saya risau pekerja-pekerja mahir yang seperti Abang Jamal dan juga Kak Nap ni memang tak ada. Sebab anak-anak muda sekarang ni lebih daripada ialah kerja lebih bagus di dalam pejabat dan sebagainya. Maksudnya dari segi pendapatan lebih kukuh. Yang pembuatan atap nipah ni bukan hari-hari punya pekerjaan, semua bermusim ataupun bergantung pada permintaan.
keindahan sawah padi yang terbentang luas di daerah Kuala Selangor dan Sabak Bernam menjadikan destinasi ini sebagai lokasi percutian yang mana menerima peningkatan kunjungan pelancong saban hari untuk melihat serta merasai pengalaman berada di kawasan desa. Laman Cukur merupakan salah sebuah kafe yang terletak di Kampung Haji Durani, Sungai Besar Selangor, yang mana mencipta kelainan dengan menggunakan atap tradisional berasaskan daun sebagai penghias bumbung di ruang makan pelanggan. Saya rasa dia satu yang ada nilai estetika yang tersendiri. Dia ada nilai dia, dan saya dapati ada feedback daripada pelanggan-pelanggan yang datang ke sini. Dia nak suasana tu, suasana kampung, suasana kampung. Jadi itu yang saya lebih ke arah untuk mewujudkan suasana itulah. Lagi satu, dia dapat memperkenalkan kepada pengunjung-pengunjung yang datang ke sini untuk mengetahui bahawa fungsi atap ni. Kunjungan Mas Budi ke sini bagi menghantar bekalan kebunian atap tradisional untuk menggantikan atap yang rosak. Ketahanannya boleh mencacah 3 tahun atau lebih, bergantung kepada keadaan cuaca. Bagaimanapun, bagi kerosakan kecil selalunya perlu gantikan kepingan atap yang rosak sahaja. Pada zaman dahulu, atap rumbia atau lipah digunakan sebagai bahan asas untuk membuat bumbung rumah dan bangunan di seluruh Nusantara sebelum kewujudan atap zinc, genting dan sebagainya. Kelebihan menggunakannya adalah mampu mewujudkan suasana nyaman dan sejuk seumpama berada di bawah naungan daun-daun di pohon yang berlipat. Atap ini juga tidak menyerap hawa panas berbanding penggunaan atap moden. Bermula dengan perangan pokok rumbia atau sagu sebagai pelengkap di dalam sistem alam sebenarnya, peranannya juga meluas sebagai sumber ekonomi untuk menghasilkan. Ternyata atap tradisional memberikan pelbagai jenis manfaat. Namun, jika tiada siapa yang menyambung legasi ini, malangnya ia akan ditelan zaman begitu saja. Sampai di sini saja paparan kita pada episod kali ini. Dan untuk anda di rumah, jangan lupa untuk mengikuti kami di laman sosial dengan carian kata Panorama RTM, sama ada di Facebook maupun Instagram. Kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Saya pengacara anda,